ada di SC Service Center di sini. Mengadakan suatu tempat atau rekreasi ke gunung atau ke tempat lainnya, di refreshing lah biar kita itu nggak terlalu tegang di UKM selama terus. Terus bagaimana caranya agar kita untuk caranya sendiri itu biasanya tergantung dari hatinya sendiri ya, tergantung niatnya juga. Kalau pengen ikut bergabung sama UKM Tapak Suci, ya silakan. Soalnya di sini juga nggak ada pemaksaan untuk ikut UKM Tapak Suci sendiri. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, di mana tempat mereka sendiri? Untuk tempat bergabungnya itu biasanya di Sekret. Kalau nggak di Sekret ya di tempat warung kopi biasanya. Kita sambil diskusi. Cowok-cewek gitu? Iya. Tapi apa? Jaga jarak ya. Soalnya kan ada aturannya itu. Terus untuk teman-teman yang apakah ada kontak personnya? Untuk kontak personnya tolong dicatat ya, 085-730-588-020. Kalau boleh tahu, apa program unggulan dari UKM Tapak Suci ini? Program unggulannya sendiri biasanya ada latgab, yaitu latihan gabungan yang biasanya diadakan satu tahun sekali, dan itu kegiatan rutin dari UKM Tapak Suci. Dan yang kedua ada kegiatan kejuaraan, yaitu biasanya kita sering ikut kejuaraan dimanapun berada. Dan kemarin alhamdulillah kita mendapatkan juara umum 1 di Bandung tingkat nasional. Dan yang ketiga itu ada workshop UKM Tapak Suci, yaitu tentang kepelatihan Tapak Suci se-Kabupaten Gresik. Mungkin itu saja. Oke Kak, terima kasih atas informasinya UKM Tapak Suci. Iya.